Malaysia komited perkukuh kerjasama erat dengan negara luar melalui perkongsian kepakaran dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memberitahu, Pelan Tindakan Bakat STEM Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik Pulau Pinang akan dimasukkan ke dalam Strategi Semiconductor Nasional NSS. Isu Perang Gaza dan krisis kemanusiaan di rantau Asia Barat mendominasi mesyuarat tergempar Liga Arab yang berlangsung di Kaherah pada Ahad. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.